بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita langsungkan pada ayat yang ke-13 dan seterusnya dari surat Al-Hujurat. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai segenap manusia, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kalian. Sesungguhnya Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui lagi maha berilmu. Qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badu berkata, kami beriman. Qul lam tu'minu, Allah memerintahkan Rasulnya alaih salatu wassalam untuk mengatakan, katakanlah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kalian, kami telah berislam, memasrahkan diri. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian menaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan mengurangi nilai atau ganjaran buat kalian, amalan kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pengampun lagi maha penyayang. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala annahu khalaqa bani Adam min aslin wahidin wa jinsin wahidin. Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Dia telah menciptakan Bani Adam dari satu asal dan satu jenis. Wa kulluhum min dzakarin wa untha, Bani Adam semuanya dari golongan atau jenis laki-laki dan perempuan. Wa yarji'una jami'uhum ila Adam wa Hawa, semuanya akan kembali kepada Adam dan Hawa. Walakinna Allah Ta'ala batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menebar dari keduanya laki-laki yang banyak, demikian juga wanita. Wa farraqahum wa ja'alahum syu'uba wa qabaila, dan Allah memisah-misahkan mereka dan menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Ay qabaila saghiran wa kibara, kabilah besar kecil ataupun besar. Wadhalika, yang demikian itu tujuannya adalah li ajli ayyata'arafu, dengan bersuku-sukunya mereka, berkabilah-kabilahnya mereka, agar mereka saling kenal mengenal. Fa innahu,
لو استقل كل واحد منهم بنفسه. Karena apabila akan berdiri sendiri dari mereka, tidak ada yang lain, tidak dikaitkan kebutuhan dengan yang lain, lam yahsul bidzalika ta'aruf, maka tidak akan terjadi saling kenal mengenal. Karena saling kenal mengenal alladhi yatarattabu alaihi tanasuru wat ta'awunu wat tawasu wat tawarusu wal qiyamu bihuquqil aqarib. Karena bila akan saling kenal mengenal, tentu akan berdampak, akan terlahir, akan terwujud padanya at-tanasur, saling tolong menolong, wa ta'awun, saling bahu membahu, wa tawarus, saling waris mewarisi, dan melaksanakan hak-hak al-aqarib, yaitu keluarga. Walakin Allah ja'alahum syu'uba wa qabaila li ajli an tahsula hadhihi al-umuru wa ghayruha mimma yatawaqqafu 'ala at-ta'arufi wa luhuqil ansabi walakinnal karama bittaqwa. Kata beliau, akan tetapi Allah 'azza wa jalla telah menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar terwujud ini semua dan selainnya apa yang terwujud karena adanya ta'aruf dan adanya ansab, saling menyambung nasab. Akan tetapi semuanya itu tidak berarti di pandangan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kemuliaan itu hanya dengan ketakwaan. Walakinnal karama bittaqwa. Akan tetapi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan. Barakallahu fikum, dari sini kita mengetahui la fadlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab, tidak ada keutamaan bagi orang Ajam kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau tidak menutup kemungkinan orang Ajam itu lebih bertakwa dari orang yang ada di Arab, begitu seterusnya. Fa akramuhum indallahi atqahum, orang yang paling mulia mereka di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa mereka. Orang yang paling bertakwa itu adalah wa huwa aktsaruhum ta'atan wan kifafan 'anil ma'asi. Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling banyak melakukan ketaatan dan paling menahan diri anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Ini orang yang paling bertakwa, barakallahu fikum. Namun perlu diingat bahwa ketaatan, orang yang paling banyak melaksanakan ketaatan adalah ketaatan yang makbulah, ketaatan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada arti kalau banyak melaksanakan ketaatan tetapi tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga kaitnya inkifafan 'anil ma'asi, menahan, menjaga, memelihara dari perbuatan ma'asi. Demikian juga harus sebagaimana ketaatan diterima, menahan diri dari kemaksiatan juga harus diterima. Berarti harus didasari oleh keikhlasan, barakallahu fikum, dalam meninggalkan ma'asi, perbuatan maksiat. La aktsaruhum qarabatan wa qauman, bukan orang yang mulia itu adalah orang yang banyak karib kerabatnya atau banyak kaumnya. Wala asrafuhum nasaba, tidak pula orang yang paling mulia itu
adalah orang yang paling tinggi dari mereka nasabnya. Tidak. Walakinallaha ta'ala alimun khabir ya'lamu minhum mayyakumu bitaqwallah. Tapi ingat, barakallahu fikum, orang yang menjalankan ketaatan yang banyak, orang yang menjaga diri dari ma'asi, Allahu Azza wa Jalla lah yang maha mengetahui dari mereka siapa yang menegakkannya dengan taqwa Allah Azza wa Jalla zahiran wa batina. Wa mimman la yakumu bidhalik. Dan Allah maha mengetahui siapa yang menegakkan ketaatan itu dengan ketakwaan zahiran wa batina, dengan orang yang tidak menegakkannya dengan ketakwaan zahiran wa batina. Allah yang maha mengetahui. Makanya barakallahu fikum, disinilah letaknya. Satu amalan belum tentu nilainya sama. Sama-sama berbuat barakallahu fikum, sama-sama melakukan satu jenis amalan, tapi belum tentu nilainya sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang membedakannya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tafadhulul a'mal. Berbeda-bedanya nilai amalan itu tergantung dari berbedanya bawa'id, yaitu yang mendorong dan membangkitkan untuk beramal. Keikhlasan, ketakwaan dia, rasa takut dia, harapan dia, kekhusyuan dia, amalan-amalan hati yang akan menjadi penentu nilai pertama. Yang kedua, yang akan menjadi dasar membedakan nilai itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang keikhlasannya masya Allah, ada orang yang mungkin kurang, ada orang yang mungkin ternodai keikhlasannya, ada orang yang rasa takutnya sedikit kepada Allah, ada orang yang tinggi rasa takutnya. Semuanya itu bila mendasari amalan, atau itulah yang menjadi dasar terjadinya perbedaan nilai sebuah ketaatan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayujazi kullam bima yastahik. Maka dia Allah Azza wa Jalla akan memberikan imbalan setiap sesuai dengan yang haknya, atau sesuai dengan haknya. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna ma'rifatal ansabi matlubatun masyru'atun. Di dalam ayat ini ada dalil, ada pelajaran bahwa mengenal keturunan itu merupakan tuntunan syariat. Mengenal nasab adalah matlubatun masyru'ah. Hingga kita ajarkan kepada anak kita ini, ya saudaramu ini diajari, ya saudari sesusuanmu ini dia, barakallahu fikum, agar mereka semuanya mengetahui rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil untuk kita mengenali nasab kita. Li'annallaha ja'alahum syu'uban wa qabaila li'ajli dhalik. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah untuk itu. Ai terketahui nasab barakallahu fikum. Ini ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14, qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala an maqalati ba'dhil a'rabi alladhina dakhalu fil islami ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dukhulan min ghairi basiratin. Allah memberitakan tentang ucapan, ungkapan sebagian orang-orang badu, orang-orang hidup di pegunungan jauh dari perkotaan,
di saat mereka masuk ke dalam Islam, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam Islam tidak didasari ilmu, dukhulan min ghairi basiratin. Orang-orang badu masuk Islam tidak di atas basirah ilmu. Wala qiyamin bima yajibu wa yaqtadhihil iman. Juga tidak melaksanakan apa yang wajib atasnya dan apa yang itu menjadi konsekuensi keimanan. Mereka mengatakan kami beriman. Barakallahu fikum. Annahum ma'a hadzal da'aw wa qalu amanna. Mereka bersamaan dengan ini mengaku. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Mereka masuk Islam tidak di atas basirah. Mereka masuk ke dalam Islam tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban padanya dan konsekuensi dari keimanan itu. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ai imanan kamilan mustaufian li jami'i umurihi, yaitu kami telah beriman yaitu keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna, mustaufian, memenuhi semua perkara-perkara iman. Fa amarallahu rasulahu ayyarudda alaihim. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya untuk membalas ucapan mereka dengan mengatakan, Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian belum beriman. Ai la tad'u li anfusikum maqamal iman zahiran wa batinan kamilan. Artinya, kata beliau, jangan kalian mengaku bahwa diri-diri kalian itu beriman, baik secara lahir atau batin, keimanan yang sempurna. Allah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kalian kami telah berislam. Ai dakhalna fil islami waqtasiru ala dhalik, kami telah masuk ke dalam Islam. Bataskanlah, batasilah diri kalian atas yang demikian itu. Maksudnya kalian jangan mengatakan beriman, tapi cukup kalian mengatakan kami berislam. Wasababu fi dhalik, sebab kenapa dilarang untuk mengatakan kami telah beriman? Kenapa? Sebabnya adalah lam yadkhulil imanu fi qulubikum wa innama aslamtum khaufan aw raja'an aw nahwa dhalik. Karena kalian masuk ke dalam Islam itu khaufan, didasari oleh rasa takut atau harapan atau selain itu. Mimma huwa sababu fi imanikum, sebagai sebab dalam keimanan kalian. Falidhalika lam tadkhul bashashatul imani fi qulubikum. Karena dasar masuknya kalian ke dalam Islam demikian, sehingga keindahan Islam, iman itu tidak masuk ke dalam lubuk hati kalian. Jadi ketika orang-orang badu mengatakan kami telah beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam segera mendapatkan titah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan, akan tetapi katakanlah aslamna. Alasannya kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Allah Azza wa Jalla
yang maha mengetahui. Karena Islamnya mereka didasari rasa takut, khauf, kekhawatiran pasukan muslimin. Barakallahu fikum. Atau mengharapkan yang lain sehingga dia masuk ke dalam Islam. Dasar utamanya demikian karena mereka jauh dari ilmu agama. Mereka masuk ke dalam Islam dalam kondisi tidak di atas basirah, di atas ilmu. Tentu berbeda. Namun beliau akan menjelaskan. Wa fi qawlihi walamma yadkhulil imanu fi qulubikum ai waqta hadzal kalam. Belum masuk iman ke dalam hati-hati kalian ai waktu kalian berbicara ini. Alladhi sadara minkum, di saat itu datang ucapan itu dari kalian. Fakana fihi isyaratun ila ahwalihim ba'da dhalik. Fa inna kathiran minhum manallahu alaihim bil iman al haqiqi wal jihad fi sabilillah. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan demikian di saat munculnya ucapan dari orang badu tersebut. Nah, ini kata beliau terdapat isyarat tentang kondisi orang-orang badu setelah itu, di mana kebanyakan mereka telah Allah anugerahkan nikmat iman yang hakiki, dan bahkan orang-orang badu itu berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ucapan walakin aslamna, teguran dari Allah kepada mereka di saat munculnya ucapan badu di saat itu. Tapi setelah itu kondisi berbeda. Kebanyakan orang-orang badu tersebut ternyata masuk dalam iman yang hakiki, bahkan terlibat di dalam jihad fi sabilillah. Ya, terjadi perbedaan barakallahu fikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu bi fi'li khairin au tarki syarrin. Jika kalian menaati Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya dengan melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, la yalidkum min a'malikum syai'a, ay la yunkisukum minha mithqala dzarratin, bal yuwaffikum iyyaha akmal ma takunu, la tafqiduna minha saghiran wala kabira. Allah azza wa jalla tidak akan menguranginya buat kalian walaupun sebesar zarrah, ukuran yang paling kecil. Allah tidak akan mengurangi nilainya. Bahkan Allah azza wa jalla memenuhi buat kalian pada amalan kalian tersebut, bahkan ganjaran lebih matakun, lebih dari apa yang kalian lakukan. A'mal matakun, la tafkiduna minha saghiran wala kabira. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lenyap, tidak ada yang tersisa atau tertinggal, kecil maupun besar, tetap akan diganjar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu ini adalah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengganjar satu dengan satu adalah keadilan. Membalas satu dengan satu adalah keadilan. Maka ketika Allah mengganjar satu dengan sepuluh, itu adalah karunia. Fadlum minallahi tabaraka wa ta'ala. Sebuah karunia tambahan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ay ghafurun liman taba ilaihi wa anabah. Dia Allah zat yang maha pengampun kepada siapapun yang kembali bertaubat dan kembali kepadanya. Rahimun bih,
Allah Maha Penyayang terhadapnya dari sisi haitsu qabila taubatahu. Allah Maha Penyayang dari sisi Allah menerima taubatnya. Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang Maha Penyayang dengan taubat tersebut. Rahimum bihi haitsu qabila taubatahu. Allah Azza wa Jalla penyayang terhadap hambanya di mana dia menerima taubatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.